Rekan-rekan muda sekalian, mari kita memulai doa Rosario Misioner hari yang kelima. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu, bapak, saudara dan saudari yang dikasih, Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jesit pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat Misioner Tuhan, tugas keputusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari kelima. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Paskalis Bruno Subur OFM, Bapak Uskup Puspan Sufragan Bogor. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman, kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada perayaan 400 tahun Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa, 200 tahun Serikat Kepausan Pengembangan Iman, dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dari makam-Nya, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penerang Tuhan semesta. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan. Misteri mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi diri kami dan semua orang di benua Asia. Kami bersyukur atas perjuangan Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk membantu memulangkan pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi dan bermasalah, terutama untuk kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu dengan bayi, anak, lansia, penderita sakit yang berada di negara lain. Juga atas upaya-upaya pertolongan yang dilakukan oleh Satgas Perlindungan WNI dan agen pengirim, serta bantuan dari aplikasi peduli WNI. Semoga segala jerih payah semua pihak dapat memberikan kebaikan bagi para migran kerja, terutama menumbuhkan harapan di hati mereka yang selama ini hidup terpenjara dalam penderitaan dan ketidakberdayaan. Semoga kehidupan baru menerangi seluruh benua Asia dengan terang harapan dan keselamatan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam kesukaran, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan
sertaku. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan sertaku. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan sertaku. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan sertaku. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selalu. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Dan terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
perbuatanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah Santa
Dari mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama lama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Bunda Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semua pihak yang berkuasa dengan terang Roh-Mu agar mau menghentikan pasokan senjata untuk negara-negara yang sedang berperang dan berhenti melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perpecahan serta perang di negara-negara tertentu. Sudilah Engkau tinggal di tengah para pemimpin, agar mereka berhenti melakukan politik kekuasaan dan eksploitasi, perebutan kekuasaan dan intimidasi terhadap negara-negara kecil. Semoga negara-negara di benua Amerika dapat hidup damai, memilih jalan-jalan damai, dan juga membawa damai bagi seluruh dunia dengan penuntunan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Putra Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam
kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, rendahkan jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerinduan-Mu. Misteri mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berserubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelias Asi, Bunda segala bangsa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan benua Afrika. Pandanglah umat-Mu di benua ini, yang sering mengalami banyak masalah, konflik, ketidakadilan, kemiskinan, dan sakit penyakit, terutama bagi mereka yang menjadi korban dari perang Rusia-Ukraina. Fokus perhatian di dunia saat ini berubah arah, lebih cenderung tertuju pada konflik yang terjadi, bukan kepada korban akibat konflik tersebut. Perang juga mengakibatkan transportasi menjadi mahal sehingga bantuan yang ditunjukkan kepada negara-negara benua Afrika, terutama makanan darurat, menjadi tertunda. Ya Bapa, semoga seluruh dunia dapat bekerja sama memberikan pertolongan dan harapan bagi mereka yang sedang menderita. Berkatilah benua Afrika sehingga dapat menjadi benua yang sejahtera dan makmur. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Salam Maria, berkat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berkat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berkat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berkat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Katakanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama jiwa-jiwa yang umat sekalian, para pencinta Bunda Maria dan saudara-saudari yang bersemangat dan misioner, malam ini kita mengadakan doa rosario dengan tema misi dan menjadikan doa sebagai kekuatan bermisi. Teks diambil dari Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Yesus. Saudara-saudari, Yesus sebagai model utama kita, pertama-tama telah memberikan teladannya dalam hal berdoa. Ia selalu ingat untuk berhenti dari kegiatan pelayanannya, menyepi dan berdoa. Para murid belajar mengenai pentingnya arti doa dengan mengamati apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka doa bukanlah sebuah pilihan yang boleh atau tidak dilakukan dalam hidup. Doa harus menjadi bagian dari hidup kalau kita mau mengikuti Kristus. Karena itu, para murid dengan dorongan yang kuat untuk bisa meneladani Yesus, mereka memohon agar Yesus mengajari mereka bagaimana cara berdoa yang baik. Doa tak perlu bertele-tele. Tuhan tahu dan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Namun seperti halnya orang tua terhadap anaknya, Tuhan juga ingin mendengar ungkapan hati kita.
Ungkapan itu menjadi percakapan personal, percakapan pribadi antara engkau dan Tuhan, antara saya dan Tuhan. Doa yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya berisi pujian, harapan, iman, pengetahuan, pengakuan akan keterbatasan diri, dan permohonan akan perlindungan dan penyertaan Allah. Sebuah ungkapan penyerahan diri sepenuhnya pada Allah Bapa. Mengapa doa menjadi penting? Karena mereka yang berdoa dan bekerja adalah para pewarta Injil yang dipenuhi semangat Roh. Saudara-saudari, terkait doa dan kerja dalam bermisi, Paus Fransiskus mengingatkan kita dalam ensiklik Evangelii Gaudium nomor 262. Di sana Paus mengatakan, dari sudut pandang evangelisasi, tidak ada gunanya usulan-usulan mistis tanpa komitmen sosial dan misioner yang kuat. Juga tidak ada gunanya pembicaraan-pembicaraan dan praktik-praktik sosial dan pastoral tanpa spiritualitas yang mengubah hati. Tidak hanya itu, Paus Fransiskus menambahkan juga, tanpa saat-saat adorasi yang panjang, saat-saat perjumpaan dengan sabda dalam suasana doa, saat-saat percakapan tulus dengan Tuhan, kerja kita dengan mudah menjadi tanpa arti. Kita kehilangan kekuatan sebagai akibat dari kelelahan dan kesulitan, dan semangat kita padam. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menulis mengenai pemberitaan Injil yang dilakukannya kepada orang-orang tak bersunat, orang-orang yang dianggap kafir zaman itu. Paulus mengutarakan kesulitan-kesulitannya dalam bermisi. Bahkan kesulitan itu datang dari rekan seperjuangannya. Namun Paulus tak menyerah begitu saja. Bahkan dengan berani menyuarakan protesnya akan kemunafikan yang ada. Paulus yakin Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya untuk melayani orang-orang yang tidak bersunat. Keyakinan ini lahir dari pengolahan hidup rohaninya melalui doa dan percakapan yang tulus dengan Tuhan. Dalam doa itulah terjadi perjumpaan pribadi. Dalam hal ini antara Paulus dan Tuhan. Dan itu meneguhkan Paulus, membuat Paulus memiliki kekuatan iman dan semangat untuk terus bermisi. Nah, tantangan dalam bermisi akan selalu ada. Dari pihak luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Situasi yang sulit, penolakan, sikap permusuhan, ketidakadilan, kegagalan, dan macam-macam kesulitan lainnya. Seorang misionaris dapat merasa sendirian, kecewa, khawatir, takut, putus asa, atau bahkan bosan dengan apa yang dilakukannya, lalu kehilangan semangat atau padamnya api misi dalam dirinya. Semua tantangan itu akan dapat diatasi hanya jika kita melekat pada Tuhan. Hanya kalau kita kembali kepada sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita yang tidak pernah kering, ialah Tuhan itu sendiri. Maka saudara-saudari, marilah kita senantiasa kembali kepada Tuhan, dan itu kita lakukan secara jelas dan nyata tatkala kita berdoa di hadapan Tuhan. Akhirnya kita diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Minggu Misi Sedunia tahun 2022. Dia katakan, izinkanlah saya menekankan sekali lagi
bahwa doa memainkan peran mendasar dalam kehidupan misionaris, dalam kehidupan kita semua. Karena doa memungkinkan kita untuk disegarkan dan dikuatkan oleh Roh sebagai sumber ilahi yang tak habis-habisnya dari energi baru dan sukacita dalam membagikan kehidupan Kristus kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri doa rosario kita ini dengan mohon bimbingan Tuhan pada doa penutup ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur atas doa rosario misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api dalam diri kami, cinta kasih kepada sesama kami, sampai kami kepersatukan dalam kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, dan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadah Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.